gempa dengan magnitude 7,4 yang terjadi di 112 km barat laut kota Larantuka dengan kedalaman 12 km sekitar pukul 11.22 waktu Indonesia Tengah turut dirasakan di Kabupaten Manggarai. Warga panik dan berhamburan keluar dari kantor. Gempa bumi magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Pulau Flores dengan pusat gempa berada pada 112 km barat laut kota Larantuka, Selasa 14 Desember 2021 sekitar pukul 10.22 waktu Indonesia Tengah. Guncangan gempa yang cukup kuat ini dirasakan di Kabupaten Manggarai. Gempa yang terjadi selama kurang lebih 14 hingga 15 detik ini membuat warga lari berhamburan keluar dari kantor, seperti di kantor Dinas Pendidikan dan kantor Bupati. Ambrosius, salah satu warga yang sedang bekerja perbaikan gedung di kantor bupati, mengatakan gempa dirasakan kuat hingga ia dan temannya lari keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Beta itu, goyang air, sampai kaget juga. Sudah. Pasrah-pasrahnya, tinggal sini atas. Tunggu sebagaimana mau hancur atau bagaimana itu, ya, belum yang apa. Data sementara dari BPBD, satu warga Manggarai mengalami luka-luka, namun sudah ditangani pihak medis. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI, NTT.